Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Angkasa Arsitek yang membagikan kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting ya beberapa jam yang lalu. Dan di sini juga Angkasa Arsitek menuliskan bakal seru nih bersama Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Angkasa Arsitek membagikan video kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting sedang meninjau lokasi pembuatan rumah baru dari Ayu Ting Ting yang luasnya lumayan ya. Semoga cita-cita Ayu Ting Ting dapat terwujud nih, mempunyai rumah idaman yang bagus dan pastinya membuat hari-hari semakin indah. Semoga impian rumah barunya segera terwujud dan Mimin bisa lihat nih ya kegembiraan Ayu Ting Ting bersama semua keluarga karena akan membuat rumah baru nih. Sehat dan semangat terus untuk Ayu Ting Ting. Semoga impiannya segera terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Mom Ayu Ting langsung mengomentari status dari Angkasa Arsitek. Mom Aiting, Angkasa Arsitek, insya Allah cocok rezekinya lancar ya kok. Kita bisa kerjasama membuat impian anak ibu dan cucu ibu terlaksana. Amin, bismillahirrohmanirrohim. Tulis Mom Aiting di akun Instagram Angkasa Arsitek yang mendoakan agar rezeki dari Ayu Ting Ting semoga dilancarkan dan pekerjaan-pekerjaannya juga dilancarkan karena akan membuat rumah idaman yang baru. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga mendoakan yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya dilancarkan. Dan berita yang kedua di sini datang dari akun Instagram Brata Kartasasmita yang membagikan TikTok pribadinya berupa Brata Kartasasmita di acara photoshoot ya Matahari Department Store. Di sini Brata Kartasasmita tampak sekali bersama seorang ibu dan dua anaknya. Di sini Brata sedang melakukan foto shoot bersama. Semoga bahagia selalu Brata Kartasasmita. Dan ini adalah sebagian dari harapannya mempunyai keluarga yang utuh. Dan di sini juga Brata Kartasasmita menuliskan sesuatu ya di akun Instagramnya. Brata Kartasasmita, sesuai anjuran pemerintah dua anak cukup. Matahari Department Store deh kalau mau belanja keperluan lebaran ya. Keseruan family ini dipersembahkan oleh Matahari. Dan di sini yang menjadi fokus adalah kode dari kata matahari selalu dibawa ya. Kode keras nih buat seseorang yang berinisial ATT. Selalu dibawa dan selalu diharapkan di setiap status dan doa-doanya. Sontak saja komentar berdatangan di akun Instagram Brata Kartasasmita. Di sini dari Dwi Arsel 255, selalu konsisten sama ATT-nya ya Bang, selalu setia ya sama Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Sumande, alhamdulillah akhirnya keluarga Matahari lengkap deh. Brata Kartasasmita, hahaha betul. Doakan yang terbaik untuk Brata ya. Semoga bulan depan atau tahun depan sudah punya keluarga yang benar-benar utuh dan lengkap. Dari Dewita 0779, membayangkan foto keluarga bareng ATT bahagianya. Wow, sama dengan Mimin ya, sedang membayangkan foto kebersamaan antara Brata Kartasasmita dan keluarga barunya yaitu Ayu Ting Ting. Masih dengan Dewita 0779, artinya kita sama-sama ingin lihat mereka bersama ya Bu. Mom Aurelia, semangat, love you untuk Ayu Ting Ting. Juleha Rahman, kode terus Koko, kapan actionnya? Ditunggu actionnya ya Koko Brata, semoga semuanya dilancarkan. Dari Suryanti Tanti, Kang Ayu kan nyarinya yang sayang sama anak-anak, kayaknya kategori ini masuk deh ya. Sukarmila, jangan dikode terus Mas Brata, langsung laksanakan, semoga Allah meridhoi niat yang tulus. Amin ya robbal alamin.
Dan di sini memang kategori yang sangat cocok ya untuk Berata, karena dia sangat menyayang kepada anak kecil. Begitu juga harapan Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang bisa sayang seterusnya kepada dari Harpik Cheese. Ku selalu sapok dengan captionmu, Berata, kata Sasmita. Jangan-jangan halalin aja apa sekedar kode-kodean nih ya. Herpi, ku doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Berata, kata Sasmita. Semoga semuanya bisa terwujud dan semangat untuk Berata untuk mendapatkan hati sang bintang idola. Mimin doakan yang terbaik untuk Berata, kata Sasmita, agar semuanya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Ayu 1079, kodenya selalu besar, hurufnya tepat sekali, Dok. Dan dari Evita 469, semangat Koko, Berata, kata Sasmita. Mimin juga mendoakan semoga harapan dan cinta Koko Berata dapat dibalas oleh Ayu Ting Ting ya. Tidak perlu kode-kode lagi kok, semangat pokoknya Pepe terus di sepertiga malam. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus dengan realita yang ada ya. Jangan hanya di sosmed dong, harus dibuktikan dengan kata-kata serta tindakan. Mimin doakan semoga keberanian Koko semakin banyak ya, sehingga tidak malu lagi untuk mengungkapkan perasaan sesungguhnya kepada wanita berinisial ATT tersebut. Semangat selalu untuk Koko Berata. Semoga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan yang suci ini, semoga apapun itu Allah berikan yang terbaik untuk kalian berdua. Amin ya robbal alamin. Mbak Nur Story, masya Allah manis dan cantik. Ayu Ting Ting lebih terpancar auranya jika memakai hijab ya, cantik selalu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga di sini ada dari Sholali Lali. Hahaha, hai kamu, benar mirip adik kelas dulu zaman SMA. Kalau pakai hijab plus kacamata. Kalau Ayu Ting Ting dan dandannya udah seperti ini, udah kayak ABG lagi ya. Memang benar-benar cantik luar dalam. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian di sini ada komentar dari Neni Yuliani 6. Ini orang atau bunglon ya, diapain aja pantas dan tetap cantik. Dari Korea Hani, masya Allah cantiknya Bu Ayu pakai kerudung. Love you. Reza Sui, memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Sudah terbukti memang Ayu Ting Ting artis yang multi talenta. Contohnya seperti yang digambar ini ya. Peran apapun tetap digasak nih oleh Ayu Ting Ting. Semuanya berprestasi dan hasilnya juga sangat memuaskan. Tidak malu lagi walaupun beliau adalah artis super duper kaya raya ya, tapi masih bisa memberikan kebahagiaan untuk semua fans yang ada di rumah. Tidak tanggung-tanggung. Di sini ada Andre Taulani memberikan komentar yang sangat menakjubkan untuk Ayu Ting Ting di saat mereka sedang shooting bareng ya. Dilansir dari akun Instagram Stella Lovers 12, sarut kata Pak Aji, totalitas banget Ayu Ting Ting. Pemirsa juga di rumah bisa melihat nih ya, Ayu Ting Ting nih di sini kaget banget dan ngakak banget nih ya. Penampilan Ayu Ting Ting luar biasa deh. Mau diapain aja tetap is the best, tetap terlihat tuh aura cantiknya dan tetap terlihat rasa keibuannya. Pokoknya di sini kata Ayu Ting Ting, awes aja lu ikis kalau ngelawan sama emak lu sampai begini nih mukanya ijo. Demi anak tercinta ya, Ayu Ting Ting rela melakukan apapun itu yang penting halal. Dan di sini ada berita terbaru nih ya, terupdate tentunya. Di sini ada tokoh perempuan tervokal dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menempati urutan pertama dari 17 public figure perempuan tervokal yang terdaftar di dalam 100 nama tokoh yang paling banyak dikutip pernyataannya oleh media online. Tak hanya Ibu Sri Mulyani, di sini juga ada Ayu Ting Ting, pemirsa, yang menempati tokoh perempuan tervokal.
dari 106 tokoh yang paling banyak dikutip oleh media online. Ayu Titi masuk dalam urutan ke-10 dari tokoh perempuan tervokal di Indonesia. Apapun itu, semoga Ayu Titi selalu bisa membanggakan para fansnya ya. Karena terbukti semua yang dilakukan oleh Ayu Titi pastinya menjadi viral di dunia online. Dan di sini juga ada berita terheboh pemirsa. Untuk pertama kalinya ya, di sini Mimin akan memberitahukan nih, Ayu Ting Ting, artis dangdut terpopuler di Instagram tahun 2021 ini, dilansir dari jagodangdut.com. Instagram ini menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia. Berikut ini 10 artis dangdut yang paling populer dengan memiliki jumlah followers Instagram terbanyak hingga April 2021. Dan di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama ya, artis dangdut terpopuler di Instagram tahun 2021. Selamat untuk Ayu Ting Ting ya, semoga semua yang telah dicapai menjadi lebih barokah. Disusul dengan Zaskia Gotik, kemudian Via Valen, Lesti Kejora, Dewi Persik, Soimah, Inul Daratista, Cita Citaca, Iis Dahlia, dan Rizky Dea, Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama dengan jumlah followers 47,3 juta followers. Wow, luar biasa sekali ya, Ayu Ting Ting memang is the best. Hujatan dan cacian di mana-mana, namun prestasinya tidak dapat dipungkiri. Banyak sekali prestasi yang Ayu Ting Ting dapatkan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini masih dari jagodangdut.com. EDXAK dengan single Apa Kabar Mantan beberapa waktu lalu sempat berada di puncak dalam top chart dangdut paling hot di Jux. Kini harus turun ke urutan ketiga. Ayu Ting Ting mampu bertahan dalam jajaran top chart dangdut paling hot untuk minggu ini di Jux. Berikut ini top chart dangdut paling hot di Jux untuk periode 23 April 2021 seperti dikutip di Jago Dangdut, yang mana favoritmu. Di sini Ayu Ting Ting mampu bertahan ya di chart dangdut paling hot dengan lagu andalannya Tati Tut, mampu menepati dan bertahan di jajaran dangdut paling top untuk minggu-minggu ini. Mantap sekali untuk Ayu Ting Ting, banyak sekali prestasinya. Wow, luar biasa ya. Kalau Mimin, entah apa ya prestasinya, belum bisa seperti Ayu Ting Ting. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting, mantap berada di urutan nomor 7, lebih atas dari Lesti Kejora dan yang lainnya. Pokoknya sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga karya-karyanya bisa selalu membanggakan Indonesia tentunya. Dan di sini juga ada berita yang paling menarik pemirsa. Di sini ada prestasi Ayu Ting Ting yang lainnya. Dilansir dari akun Instagram kamu, komentarnya menyamankan tapi bikin deg-degan juga. Kata-katanya enggak terlalu menusuk tapi muka juteknya bikin orang mikir. Apalagi kalau udah bosan ngeluap doi. Kalau udah muak tandanya kudu diberhentikan. Diberhentikan nyanyinya. Ini komentar dewan juri tapi ada campuran dikit. Di sini ada dua host ya yang memberitahukan bahwa komentar Ayu Ting Ting tuh menyamankan, tidak terlalu pedas tapi sangat masuk ke dalam hati, lembut dan tidak menyinggung. Itulah Ayu Ting Ting ya saat menjadi dewan juri Rising Star Indonesia Dangdut. Dari Seterwati, cantik banget neng, sangat berkualitas, kamu itu wanita hebat, strong Ayu Ting Ting. Fresh Conference Ayu Ting Ting di Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Dari Mbak Hani, dia cantik, dia hebat, dia bertalenta dan masih banyak lagi kelebihan dia. Tapi hater atau pemuji tidak akan bisa melihat semua kelebihan yang dimilikinya karena hati mereka tertutup oleh iri, dengki, dan kebencian.
tidak perlu dipikirkan karena Ayu Ting Ting juga enjoy menanggapi para haters yang selalu membuli dan menjelekkan beliau. Kita sebagai fan hanya bisa berdoa dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan Ayu Ting Ting, yaitu dengan mensupportnya atau dengan memberikan dukungan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan di skip ya, agar informasinya kalian dapatkan dengan sempurna. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar channel ini selalu bertambah dan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.